Penyanyi yang akrab disapa DP ini lahir di Jember, Jawa Timur pada 18 Desember 1985. Persik yang dipakai DP sebagai nama belakangnya merupakan anjuran dari prosedurnya demi mempermudah masyarakat mengingat dirinya. Menurut filosofi, persik adalah buah yang dipercaya oleh masyarakat Cina sebagai pembawa keberuntungan. Oleh karena itu, DP berharap dengan menggunakan persik sebagai nama belakangnya dapat membawa keberuntungan. Belum lama ini, penyanyi dangdut DP telah dilamar seorang pilot. Akan tetapi, kebahagiaan itu tak lama. Akhir-akhir ini, huru-hara muncul dari mantan Ruli. Artis Tessa Kaunang beberkan kepribadian asli mantan kekasihnya yang melamar Dewi Persik beberapa waktu lalu. Tessa Kaunang menyebutkan sosok mantan kekasihnya Ruli yang sebenarnya di hadapan publik. Pada Minggu 13 Februari tahun 2023 kemarin, Tessa Kaunang menyebut bahwa Ruli merupakan sosok yang baik. Selain baik, mantan kekasih Tessa itu juga disebut sebagai sosok yang bertanggung jawab serta berjiwa pemimpin. Ya, baik pada saat sama saya bertanggung jawab, ujar Tessa Kaunang. Meski disebut sebagai pribadi yang baik dan bertanggung jawab, Tessa mengaku bahwa dirinya tidak memiliki kecocokan dengan sang mantan. Tessa Kaunang mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa cocok dengan kepribadian mantan kekasih yang disebut kasar. Kepribadian Ruli, sang pilot sekaligus mantan kekasih Tessa, dianggap memiliki karakter yang cukup keras. Apa yang gak cocok sih? Lah, pokoknya gak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, lanjut Tessa. Tessa Kaunang mengakhiri hubungan asmaranya dengan sang mantan kekasih lantaran banyaknya ketidakcocokan antara mereka. Cukup sampai sini saja yang bisa tim Gudang Seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan tunggu video-video terbaru selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini.